Masih Bang Acep Ventura ini? Masih. Berubah ini? Berubah. Udah kayak udang itu Bang? Hah? Udang. Iya. Ah ini kalau udah pakai udang T-nya beda ya, T. Oh gitu ya. Iya. Hari Minggu apotek tutup. Aduh. Ya, ada pertanyaan apa ini? Gini nih Bang, sekarang mau nyalanya tentang hoax. Ah lu ngapa ngikut-ngikut gua? Oh iya beda ya. Iya. Gitu. Ini Bang, ini masih apa itu? Zaman Covid nih. Hoaxnya banyak bener Bang. Yang bilang kumur-kumur pakai garam lah. Oh iya. Pakai batang pohon singkong lah. Air panas. Air panas melepuh bibir Bang. Iya. Gitu. Kalau kuat mah. Iya, ada juga yang bilang makan telur sebelum jam 12 malam. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tuh? Itu gimana Bang? Caranya buat masin ini kabarnya hoax atau bukan sih? Yang mana Bang? Tuh? Yang semua-muanya. Pokoknya kalau kita dapat dari grup chatting ini, ya, kan suka banyak tuh yang belum tentu benar. Pada panik tetangga Bang. Kumur-kumur pakai garam? Itu bisa buat sakit gigi ya. Sama antibiotik itu. Bang, pegel ngeliatnya Bang ngomong kayak gitu Bang. Ya, kalau berkumur-kumur dengan garam, bagus. Bagus. Ketika kita sakit gigi. Yakin? Betul. Pernah sakit gigi? Alhamdulillah. Lebih baik sakit hati. Nyanyi lagi. Itu Maggie Jet lagi Bang. Ah, Maggie Jet lah. Kayaknya ngefan banget sama Maggie Jet ini. Dungdat. Maggie Jet itu punya saudara 25 ya Bang ya? Iya, dia anak terakhir. Anak pertama Maggie A. Terus gimana Bang tuh buat buktiin itu hoax atau bukan Bang? Cara meriksanya gimana Bang? Cara meriksanya? Bawa ke dokter. Periksain. Tapi mau pastinya tanya sama ahlinya, nah, jangan mau buku. Makanya saya sekarang nanya Bang. Iya, itu mah pengetahuan kita aja. Ahlinya siapa aja tuh Bang? Hah? Ya, dokter. Dokter. Iya. Enggak Bang, kalau buat hoaxnya tuh ahlinya kemana? Nah, hoaxnya ada. Apa itu Bang? Mau dikasih ketawa apa enggak nih? Mau Bang. Siapa ya? Abang lupa Bang. Biar tahu. Iya. Info itu hoax atau enggak, bisa secara mandiri, bisa ke Bank Mandiri. Gimana sih Bang? Iya, secara mandiri. Serius Bang ini jawabnya? Secara mandiri BCA. Saya nontonin Abang udah buang-buang duit nih. Udah beli paket internet. Nanya hoax suruh ke Bank Mandiri. Iya. Maksudnya bisa dilakukan sendiri. Oh gitu. Oh iya inget Bang, jangan sembuh pendek Bang. Iya, ngegas bae sih. Sabar. Ampun Bang. Ini bulan sabaran. Iya. Bisa secara mandiri sendiri maksudnya. Boleh pakai ATM, boleh pakai mobile ya Bang? Boleh, mobile boleh, internet boleh. Tapi untuk pastinya tanya sama ahlinya. No, di Mavindo banyak. Oh, Mavindo Bang. Iya. Masyarakat anti fitnah Indonesia. Oh, dia tuh fitnah yang ada di Indonesia. Kalau di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kalau di Bandung masyarakat anti fitnah.